Arena 24 kedatangan Gaspol. Apa yang digas? Burung murah. Lagi, oke lagi, 1, 2. Oke sih. 1, 2. Gigit-gigit yeah. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang menarik tuh. Di lapangan burung, dunia lelaki, ini ada sosok wanita. Sebetulnya sudah beberapa kali ketemu. Kayaknya baru hari ini saya memberanikan diri bertemu sapa. Iya. Karena waktu di Tegal, acara PMM, ikut. Iya, ikut. Ya kan? Iya. Karena ini ciri khasnya, dia selalu gendong ini. Monyet pantai. Iya, monyet pantai. Ini sebelum kita bicara burung, ini kok seperti anak sendiri? Iya, ini udah kayak anak sendiri. Dari umur 2 bulan om soalnya. Oh, sengaja beli? Sengaja. Suka? Suka monyet? Suka. Kok sukanya melototnya ke saya monyet? Beh. Iya. Hari ini bawa burung apa? Bawa burung murai sama cak hijau. Murai, cak hijau. Sama cica hijau. Iya. Murai itu kan mahal. Iya. Punya? Punya. Banyak? Enggak begitu banyak sih, cuman lumayan. Biar lebih akrab, nama siapa sih teh? Nama Umi Amel. Umi Amel. Iya. Asal? Asal dari Bandung. Bandung? Iya. Kemarin sama suami? Iya. Wih, suami dukung? Dukung, kita sama-sama hobi burung. Sama-sama? Sama-sama hobi burung. Setiap minggu lomba aja? Lomba. Dari bulan, kalau bulan ini sebulan, satu bulan full. Wih. Iya. Loh, mohon maaf. Anak? Anak belum punya. Oh, belum. Belum. Jadi bebas. Bebas om saya. Ya, semoga secepatnya lah. Amin. Berikan benih-benih cinta. Iya, amin. Bicara burung, ini sebulan terakhir malah setiap minggu lomba. Iya. Di Tegal ikut lomba PMM. PMM. Di sini PMM juga. PMM. Fanatik dengan PMM atau apa? Kita cuman ya suka aja om, kalau seandainya ini ya kita kesana gitu. Tapi kemana aja sebetulnya? Kemana ya? Aja kita. Di waktu itu di asrama haji. Loh? Berarti ya. Memang fanatik sama PMM. Iya, saya ke asrama haji juga soalnya waktu itu. Ada yang menarik nih, hal apa di PMM ini teh? Kan tempat lomba banyak. Iya. Apa yang paling menarik teh di PMM? Ya, karena penilaiannya juga bagus gitu kan. Kalau kita kan pemain burung, yang penting real aja ya om, terutama penilaian kita. Yang penting real, nggak ada ya omong kosongnya, nggak ada odengan lah gitu. Walaupun nggak juara kita walaupun puas. Walaupun nggak juara kita puas. Waktu di Tegal juara berapa? Kita nggak juara malah. Nggak juara, kita jauh-jauh malah nggak juara, tapi kita puas dan senang. Tegal di Ritamol kan? Iya, di hujan Ritamol. Pula. Hujan gede banget. Hujan angin, enggak. Enggak kapok? Enggak. Waktu di asrama haji? Di asrama haji, alhamdulillah kita masuk juara. Hari juara ini? Satu. Hari ini, alhamdulillah ada juara. Juara berapa? 1-2, 1-2-4, 1-2. 1-2? 2-4. 2-4? Iya. Pokoknya 1-2-3-4. Karena kita mau burungnya 4, 5 malah. Oh. Wah, ngeri. Iya, muda 2, dewasa 3. Mungkin dalam kesempatan ke depan nanti berikutnya akan kita ulas masalah burungnya. Kita ambil gambar burungnya. Izin ya, Teh Umi ya. Amin, amin. Iya, om. Nanti mudah-mudahan Teh Umi sehat. Amin. Suami sehat. Amin. Rizkinya lancar. Amin. Semoga tetap menyambangi dunia-dunia lomba. Lomba, amin. Iya, karena kan nggak laki aja ya, om. Perempuan juga nggak harus ngurus rumah tangga, gitu kan. Istilahnya, sumpek lah kalau kita nggak ada hiburan, itu, gitu. Itu bahasa ngeles dia, bro. Di bahasa ngeles, takutnya ada yang ngomong. Itu, Teh Umi kok bukannya di rumah diam-diam, dia udah ngeles duluan. Bahwa dunia burung bukan hanya dunia laki-laki. Gitu. Iyalah, kan dunia perempuan juga harus ada hiburan. Kita tuh nggak harus ke mall, gitu kan. Kan ada perempuan yang suka ke mall, apa gimana, nyalon, gitu. Nyalon. Arisan berondong. Iya. Udah musim itu kok. Kalau arisan berondongnya. Teh Umi, semoga kedepannya kita ketemu lagi kan. Amin, kita bahas om. Ya. Amin. Dan hari ini kembali ke Bandung. Iya, amin. Bawa trofi. Amin. Bawa amplop juara. Amin. Dalam keadaan sehat selalu. Amin, di om. Bandung. Amin. Makasih ya om. Sama-sama. Sukses terus om buat PMM. Sukses buat om juga. Amin.